Gading Martin akan menikah dengan Karen Nijssen. Begini kata Roy Martin. Aktor Roy Martin tanggapi kedekatan putranya Gading Martin dengan Karen Nijssen. Ia mengaku kaget sang putra memiliki tanggal lahir yang sama. Gading dan Karen sama-sama lahir pada tanggal 8 Mei, namun selisih 18 tahun usia. Gading sebelumnya menyebut sudah memperkenalkan putrinya Gempi ke Karen Nijssen. Namun Roy Martin merasa pernikahan masih terlalu jauh untuk anaknya. Banyak yang harus jalin bersama. Saya kira sekali lagi menurut saya butuh waktu penyesuaian untuk menikah, ucap Roy Martin. Kapan waktunya saya kira Gading dan Karen sudah bisa menentukan. Menurut saya biarkan proses yang berjalan dan berbahagia buat Gading, katanya lagi. Pernah gagal dalam rumah tangga tak dipungkiri membuat Gading hati-hati melangkah. Namun sang ayah menyebut hal itu sebagai proses pembelajaran. Gagal itu kan sebuah proses pendewasaan diri. Gagal itu ada dua jenis, gagal yang membangkitkan kita untuk bangkit, gagal yang memberi pelajaran buat kita untuk belajar, atau gagal yang memang gagal, yang merusak. Saya kira Gading memilih yang pertama, katanya. Disinggung soal foto prewedding yang kabarnya akan dilakukan Gading di Bali, sang ayah membantah. Roy Martin menyebut hubungan putranya belum sejauh itu. Enggak prewedding, belum, kata dia. Belum lama dalam YouTube keluarga Martin, Gading tak menampik sedang menjalin kedekatan dengan model blasteran Belanda itu. Akui sebagai perempuan paling dekat, dia mengaku hampir setiap hari bertemu Karen Nijssen.